bisa langsung lewat sini, reset PC ya. Nah, bisa langsung lewat sini, ini ada notifikasi merah seperti ini. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah, teman-teman di sini saya mau share aja nih ya bagi teman-teman di sini yang memang ingin coba reset laptop gamingnya ataupun reset laptop teman-teman ya, karena mungkin di situ ada virus, kemudian sudah tidak nyaman, sudah berat, sudah lemot gitu ya. Nah, pingin direset ke setelan pabrik itu bisa ya. Nah, jika teman-teman di sini gagal masuk ke mode recovery dengan menggunakan kombinasi yang ada di keyboard seperti contoh Alt F10 dan power itu tidak masuk ke mode recovery-nya, nah, teman-teman di sini bisa langsung saja menggunakan fitur yang ada di setting atau masuk dulu ke dalam Windows seperti ini, teman-teman ya. Nah, sudah masuk. Kemudian teman-teman di sini masuk ke dalam setting yang gambar gerigi ya. Nah, setting. Kemudian teman-teman di sini masuk ke bagian sistem. Kemudian di sini sebelah kanannya teman-teman cari yang namanya recovery. Nah, kemudian klik tanda panahnya nih. Nah, klik tanda panahnya. Nah, kemudian di sini nanti teman-teman ada reset this PC ya. Nah, teman-teman bisa langsung lewat sini, reset PC ya. Nah, bisa langsung lewat sini, ini ada notifikasi merah seperti ini. Ini yang paling bawah, remove everything atau hapus semuanya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman ragu, ingin langsung masuk ke mode recovery itu bisa, teman-teman. Caranya ini cancel aja. Nah, kemudian teman-teman nanti pilih aja yang bawah nih, ada advanced startup ya. Nah, jadi nanti lewat startup seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman langsung aja di sini masuk ke reset now nih. Klik yang reset now seperti ini. Klik aja. Kemudian yes. Nah, nanti dia akan langsung masuk ke mode recovery, teman-teman. Ya, kita nanti langsung lihat di mode recovery-nya. Nah, di sini kita... Nah, itu ada flash wait ya. Tunggu. Nah, dia muter seperti itu. Itu tandanya dia akan masuk ke mode recovery. Nah, teman-teman seperti ini ya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam mode recovery-nya nih ya. Nah, teman-teman nanti pilih yang paling bawah nih. Ya, ini ya, yang troubleshoot ya. Kalau misalkan ini untuk mematikan, ini kita langsung masuk ke window. Nah, teman-teman nanti pilih yang troubleshoot yang ini. Ini pilih aja yang ini. Kemudian teman-teman nanti pilih reset this PC ya. Nah, ini pilih yang ini. Nah, kemudian teman-teman nanti kalau misalkan ingin disimpan nih, misalkan di sini ada file ataupun setting ataupun aplikasi, itu dia akan disimpan di sini, teman-teman ya. Nah, personal filenya akan disimpan, jadi akan tetap ada meskipun nanti direset. Tapi ya saran saya, kalau misalkan laptop teman-teman sudah lemot, apalagi sudah terjangkit virus dan lain sebagainya, lebih baik kita remove aja ya. Tapi jangan lupa teman-teman, file-file penting yang ada di dalam laptopnya atau di dalam komputernya itu teman-teman harus di backup terlebih dahulu ya. Backup dulu file-file pentingnya, karena nanti ini akan menghapus semuanya total cuy. Jadi dia ini akan kembali ke awal pas kita beli laptopnya gitu ya. Nah, ini kita remove everything. Nah, kemudian tunggu teman-teman di sini. Jadi teman-teman kalau sudah masuk ke sini ya, ke reset this PC, teman-teman langsung saja pilih local reinstall. Jadi nanti si Windows yang sudah tersimpan di dalam hard disk-nya atau di dalam SSD-nya itu dia akan langsung menginstal kembali, otomatis install ulang, itulah ibaratnya teman-teman ya. Langsung aja di sini reinstall. Nah, kemudian nanti tunggu aja di sini prosesnya teman-teman ya, sampai dia ini ada pilihan. Nah, di sini ada just remove my file, jadi dia ini hanya menghapus filenya saja, dan ini full clean this drive, jadi ini akan menghapus semuanya yang ada di dalam si laptopnya ataupun komputernya cuy. Jadi kembali benar-benar nol ya, kembali benar-benar dari awal gitu ya. Oke, nah di sini saya akan yang menggunakan full clean the drive. Jadi saya akan gunakan yang paling bawah ini. Ini kita klik. Nah, teman-teman seperti ini ya. Ini reset this PC. Kita tunggu aja prosesnya. Nah, kemudian di sini dia ini ada keterangan lagi. Ini menghapus semua personal file, menghapus semua setting, menghapus semua aplikasi program yang ada di komputer ini. Kemudian dia mereinstall Windows dari device ini, cuy. Gitu ya. Nah, jadi dia kan mereinstall Windows-nya. Jadi otomatis ya ini kembali ke default, kembali ke pabrik gitu teman-teman ya. Oke, langsung aja kita reset ya. Ini perlu beberapa waktu ya, lama di sini teman-teman ya. Sampai akhirnya nanti dia kembali lagi ke pas awal teman-teman beli laptop pokoknya ya. Itu dia harus memasukkan email, harus memasukkan apa gitu ya, data-data dan lain sebagainya cuy. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah sampai sini prosesnya udah selesai sih. Ya, tinggal nanti nunggu masuk lagi ke halaman awal,
laptop teman-teman atau komputer teman-teman pada saat teman-teman pas waktu pertama kali beli gitu ya. Oke, jadi ini prosesnya agak lama ya, mungkin cukup sekian tutorialnya. Semoga ini bisa menjadi informasi juga buat teman-teman nih. Seperti itu ya teman-teman ya, dan bisa diaplikasikan. Oke, itu aja dan sampai ketemu lagi di tutorial lainnya cuy. Jangan lupa subscribe ya biar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar tutorial smartphone, gadget, komputer dan lain sebagainya cuy. Oke, itu aja. Terima kasih.